akan melakukan eksperimen. Di hadapan kamu, cikgu dah sedia bahan-bahan yang akan kita lakukan eksperimen. Tapi sebelum tu, mari kita periksa apa bahan yang ada dalam bekas akuarium kamu ni. Okay. Ini apa dia? Kelalang. Nama dia kelalang. Kelalang kun. Pan. Tisu. Tisu palai. Tiga. Okay, tiga helai. Rina. Ini nama dia polis. Rina. Rina. Ni? Bika. Okay, Bika. Yang luar ni adalah? Akuarium. Apa fungsi akuarium ni? Tak bagi ayam kena. Akuarium ni kita nak letak bahan-bahan yang cikgu sedia. Okey, selain daripada bahan ni, di sebelah kamu, di belakang kamu ada? Ada air. Kerana kita nak melakukan eksperimen dengan menggunakan air. Sila bagi perhatian. Tak apa, kamu boleh kongsi. Yang mana tak ada, ada kat belakang. Cikgu dah sediakan. Okey. Mula-mula sekali, sila tengok pada lembaran kerja yang cikgu bagi. Lembaran ini merupakan laporan eksperimen di akhir. Saat ini kita akan jawab soalan. Tapi sebelum tu, mari kita baca sama-sama. Okey. Macam ramai. Menyiasat kadar serapan bahan ke atas air dan isi padu air yang tinggal selepas eksperimen ataupun selepas 10 saat. Sebab eksperimen kita mengambil masa 10 saat. Okey, bahan-bahan yang kita perlukan adalah tisu, span, polistirena kita dah beritahu tadi. Sebelum kita mula buat, dalam mana-mana eksperimen kita perlu tahu apakah pemboleh hubah yang terlibat. Setiap eksperimen ada 3 pemboleh hubah. Apakah pemboleh hubah tersebut? Cuba baca nombor 1 sampai nombor 3. Apakah pemboleh hubah yang dimanipulasi? Apakah pemboleh hubah bergerak padat? Apakah pemboleh hubah yang dimanakan? Okey, ada 3. Ada 3 pemboleh hubah yang terlibat. Itu pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Sebelum kita buat eksperimen ni, agak-agak kamu tahu tak? Yang mana satu pemboleh ubah dimanipulasi? Yang mana satu pemboleh ubah bergerak balas? Yang mana satu pemboleh ubah yang dimalarkan? Haikal, agak-agak apakah pemboleh ubah yang dimanipulasi? Amir? Jenis bahan. Amir pula, agak-agak kamulah daripada kita baca tadi, daripada atas sampai bawah. Yang mana satu kamu rasa pemboleh ubah dimanipulasi? Tak tahu? Okey, jadi kita akan jalankan eksperimen sama-sama. Okey, langkah pertama kamu adalah mengambil air, masukkan air ke dalam kelalang kun. Masukkan ke dalam kelalang kun. Kalau kamu nak tuang guna bika, ikut kreatif kamu. Tapi tuang berhati-hati. Berapa banyak isi padu air kita gunakan? 250 ml. Jangan lebih. Kamu guna ni. Tak cukup kamu boleh. Tak cukup lagi. Okay. Tuang lagi cukup. Okey. Angkat. Tak. Ambil ni, tuang. Bagi cukup. Yang belakang boleh buat. Cukup semua 250 ml kan? Okey, cukup. Tak apa, tak ada masalah. Semua boleh buat. Cikgu, tak ada. Tunggu. Okey. Langkah kedua.
tuang air tersebut ke dalam bika. Agak-agak sebab apa kita tak tuang dalam bika terus? Ya betul, sebab kita nak ambil bacaan sebanyak 250 ml baru kita nak tuang. Kita tak guna kelalang pun sebab dia kecil, mulut dia kecil dan dia tak dapat masuk peralatan yang kita gunakan ambil payah. Okey, sekarang saya nak kamu celupkan mula-mula sekali adalah tisu muka tu selama 10 saat. Tunggu dulu. Okey, masukkan sekarang. Saya akan tengok 10 saat. Dengan keluarkan lagi. Okey, angkat. Jangan perah. Angkat dan masukkan perih di sini. Okey. Sekarang, kamu ambil air yang dalam bika. Masukkan kembali ke dalam kelalang pun. Berhati-hati dan jangan bagi tumpah. Ini jawapan yang kita kata kamu. Waktu tepat. Siapa yang dah dapat bacaan tu? Ya. Ha? Boleh tulis pada kertas yang kita bagi tu. Ambil basuh. Tak apa. Ikut, jangan ikut kawan lah. Ikut berapa yang kamu dapat. Berapa kamu dapat? 190. Tak ikut, yang ni 200 ml. 200 cukup. Ya, 210. 205 ml. Kamu? 225. Bacaan tak sama sebab orang yang buat tu sama ke tak sama? Tak. Jadi kamu takkan dapat bacaan yang sama. Okey, Davita dapat 200. Aufa dapat 210. Awak letakkan nilai yang awak dapat tu. Berapa bacaan yang awak dapat tu? Dah. Okey, kalau sudah awak guna bika sekali lagi masukkan air. Apa yang nak tuang? Masukkan air dalam Okey, siapa yang dah ada air tu tak payah tuang. Awak ambil bika ni. Awak ambil air, awak tuang hingga dapat balik 250 ml. Dapat dah. Mana? Saya buat awal. Mana? Okey, tunggu sat. Tunggu bagi kawan-kawan ni dulu. Nabita. Okey, yang lain. Okey, siap. Pastikan meja kamu tak basuh. Kamu boleh lap dengan. Berhati-hati lah. Kalau kamu berhati-hati, kamu dapat markah kemahiran manipulatif. Kemahiran manipulatif, ada markah dia. Okey, sekarang kamu lakukan proses yang sama. Tuang dalam bika. Okey, jangan masukkan lagi sponge. Tunggu bagi semua ni sebab saya nak ambil baca. Nak kira berapa saat. Okey, pegang sponge semua. Okey, masukkan sekarang. Selama 10 saat. Jangan tekan dia. Biarkan saja. 9, 10. Okey, angkat. Masukkan dalam bekas yang kita sediakan. Okey, tuang. Berhati-hati. Jangan bagi tumpah. Sekali lagi bacaan kamu jadi tak tepat. Amin. 230. 230 ml. Kau yang dah dapat tu, bolehlah kamu tulis dalam keputusan. 245 ml. Kamu 200 apa tu? 240. Aina? Apa? 225 mililiter. Untuk kelalang pun ni kita kena buat anggaran. Sebab ukurannya dia tak tunjuk habis. Dia cuma tunjuk. Cikgu ni berapa? 30? 230 betul. Kamu 200. Guna bika. Tuang bagi cukup 250. Dan kita akan
ulang langkah sama seperti tadi dengan memasukkan polis terina. Ini mangkuk dah saya potong. Tak boleh tengok dia serap ke tak serap. Okey, pegang je dulu dengan tuang. Tuang dalam bika. Tuang dalam bika. Tuang dalam bika. Okey, pegang polisterina. Okey. 10 saat. Janganlah terkepok. Dia tak mau. 10 saat dari sekarang. Sekarang. Kamu baca sendiri. Berapa bacaan pada kelalangkung kamu yang kamu dapat? 225. Ina mana ayah kamu? Betul? Ayah, sama ayah. 250. Semua orang tulis berapa yang dia dapat. Okay. Tulis dulu. Tuang air tersebut, bubuh kelalangkun dalam bekas tadi, akuarium tadi. Pastikan meja kamu tak basah dan kita nak. Sabar nak Kak Yudin. Okey, okey. Semua YouTube boleh. Kita dah habis melakukan eksperimen dan cuba jawab. Apa yang ada dalam lembaran kerja kamu? Apa yang ada dalam laporan kamu tersebut? Okey, kita ulang sekali lagi. Saya baca apa yang ada dalam ni. Aktiviti kumpulan murid menjalankan penyiasatan ke atas serapan kadar serapan bahan ke atas air. Dengan isi padu air yang tinggal selepas 10 saat. Mereka dikehendaki membuat pemerhatian dan mencatatkan keputusan dalam jadual di bawah. Mereka tu kamu lah. Ini aktiviti yang kamu lakukan. Okey. Agak-agak kenapa cikgu suruh kamu lakukan aktiviti kita tak buat terus saja tadi? Sebab kalau buat aktiviti senang tahu jawapan. Lagi satu, kamu melalui sendiri proses melakukan eksperimen. Ini kita panggil hands on. Hands on buat sendiri. Kalau minds on, cikgu bagi tahu. Cikgu cerita cerita dan kamu fikirkan jawapan daripada apa yang cikgu cerita. Gambaran yang cikgu bagi, tapi bukan yang kamu lalui yang sebenar. Ini kita panggil inquiry penemuan. Kamu cari sendiri, kamu dapat sendiri, proses itu kamu lalui sendiri dan kamu tahu sama ada apa yang kamu buat tu betul ataupun salah. Itu pengalaman yang kamu dapat bila kamu buat eksperimen sendiri. Baik. Seperti mana cikgu sebut tadi, setiap eksperimen kita nak cari pemboleh, pemboleh ubah sebab dalam kemahiran proses sains ada kemahiran mengawal pemboleh ubah. Kemahiran mengawal pemboleh ubah ada tiga. Pemboleh ubah yang dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Pemboleh ubah yang dimanipulasi adalah perkara yang diubah-ubah ketika kita melakukan eksperimen. Siapa nak beritahu saya, apakah perkara yang kita ubah-ubah ketika kita buat eksperimen tadi? Ya, terkidik. Jenis bahan. Kita guna bahan yang sama ataupun berbeza dalam ketiga-tiga percubaan kita? Berbeza. Bahan yang berbeza. Jadi jenis bahan. Jangan tulis bahan saja tapi tulis jenis. Jenis bahan pada pemboleh ubah di manipulasi. Aina. Apakah pemboleh ubah? Haikal? Ya. Sipadu air yang tinggal selepas 10 saat. Sipadu air yang tinggal selepas 10 saat. Kaki Udin. Pemboleh ubah yang dimalarkan adalah pemboleh ubah yang waktu ketiga-tiga eksperimen kita buat tu dia ada, dia wujud, dia digunakan. Apakah ia? Air. Air saja. Kelalangkun. Bika. Lagi? Akuarium. Akuarium kita guna tak? Lagi. Adakah kita guna secara langsung akuarium?
Dah kan, kita cuma guna simpan bahan dengan kita tak ada air tadi. Kita simpan air. Air yang macam mana? Kau boleh ubah di Malaka. Air yang macam mana? Air pahit. Bukan. Isi padu air di awal eksperimen. Kita guna apa isi padu di awal eksperimen tadi? Saya suruh kamu ambil. 250 ml atau mililiter. Itu pun boleh ubah yang di Malaka. Maksud dia, setiap kali kita buat eksperimen, 3-3 kali percubaan tu, setiap kali itulah saya beritahu kamu, kita ataupun kamu kena tuang air sebanyak 250 ml dalam kelalang kun. Tu maksud pun boleh ubah yang di Malaka. Perkara yang sama yang kita lakukan. Kalau kamu nak bagi tahu kata pemboleh ubah yang dimalarkan saiz pan, boleh tak? Baik. Apakah tujuan eksperimen? Macam mana kita nak jawab tujuan eksperimen? Nak tulis apa? Cikgu Fadam boleh malam. Tujuan eksperimen. Okey, Yudin. Tujuan eksperimen. Nak tulis apa? Untuk menyiasat hubungan di antara benda. Okey, cikgu garis yang ni. Apa benda cikgu garis ni? Apa benda cikgu garis ni? Jawapan. Apa jawapan dia? Di antara bahan. Tadi kamu jawab betul lah. Apa dia pembeli ubah dimanipulasi yang kita bincang tadi tu? Jenis bahan. Dekat tempat kosong pertama yang kamu kata jawapan tu, kamu kena tulis pembeli ubah dimanipulasi. Manakala tempat kosong yang kedua, pembeli ubah bergerak balas yang kita bincang. Apa dia pembeli ubah dimanipulasi? Jenis bahan. Ya, dekat sini kita kena tulis jenis bahan. Pembeli ubah bergerak balas apa dia? Tolong baca. Isi padu air yang tinggal selepas 10 saat. Soalan nombor 5. Apakah corak isi padu air yang tinggal selepas 10 saat? Macam mana kita nak cari corak? Bila ada soalan corak, kamu nampak je perkataan corak. Ada 3 jawapan je kita boleh guna. Sama ada menaik, menurun, bertambah, ataupun bertambah dengan menaik sama, ataupun tidak berubah. Yang mana satu sesuai untuk eksperimen kita? Menaik dan menurun. Cuba tengok isi padu air yang tinggal. 200, 230, 250. Menaik. Yang mana satu jawapan dia? Menaik. Angka dia 200, 230, 250. Kita nak sebut yang mana? Yang mana? Menaik. Gabita, menaik ke menurun? Menaik. Jawapannya menaik. Sila tulis perkataan menaik. Dah selesai dah. Okey, sekarang kita tengok hubungan. Hubungan kita kena guna perkataan semakin. Hubungan di antara. Ni corak ni yang saya garis yang pertama. Yang saya garis kedua adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Tulis lagi semakin. Ni corak dan yang ni pemboleh ubah. Apakah pemboleh ubah yang pertama? Pemboleh ubah yang pertama. Semakin. Pemboleh ubah dimanipulasi. Semakin bertambah. Jenis bahan kan? Tadi kita dah dapat dah. Daripada tujuan tadi, pemboleh ubah dimanipulasi adalah jenis bahan. Pemboleh ubah bergerak balas. Isi padu air yang tinggal selepas 10 saat. Selepas 10 saat. Sekarang dekat sini kita. Semakin apa jenis bahan? Bertambah jenis bahan tak sesuai? Berkurang. Semakin bertukar. Berkurang. Semakin.
semakin kalau saya letak kat sini berkurang. Kadar serapan. Semakin berkurang kadar serapan pada jenis bahan. Jenis bahan itulah dia punya kadar serapan dia berkurang. Bagaimana dengan isi padu air yang tinggal? Bertambah atau berkurang? Bertambah. Bertambah. Kalau berkurang kadar serapan isi padu air tinggal bertambah atau berkurang? Bertambah. Bertambah. Dia berlawanan. Kalau atas berkurang, bawah bertambah. Kalau kat atas kamu tinggi bertambah, kat bawah tinggi berkurang. Soalan yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan kamu boleh buat berdasarkan fakta. Penyerap air akan menyebabkan isi padu yang tinggal banyak ke sikit? Sikit. Bahan yang tidak dapat menyerap air semakin banyak. Jadi kamu boleh buat kesimpulan sama macam hipotesis. Kamu boleh tulis balik apa yang ada pada air ataupun kamu boleh tulis fakta. Fakta dia, bahan yang menyerap air menyebabkan isi padu air yang tinggal bertambah ke berkurang? Bertambah. Bertambah. Bahan yang menyerap air berkurang. Isi padu air saja dia pergi dekat bahan tersebut. Menyebabkan isi padu air yang tinggal semakin berkurang. Atau kamu juga boleh cari balik je yang nombor 6 ni. Hubungan dengan kesimpulan kamu boleh jawab sama. Okey. Semua dah siap? Belum. Alfa, Rabita. Satu ide, siapkan saja kamu. Saya nak tanya kamu, kalau selepas ni kita buat eksperimen, agak-agak kamu boleh kenal tak kamu boleh ubah? Boleh. Selalunya, bila kita buat eksperimen, kamu kena perhatikan apa perkara yang diuji ataupun yang diubah-ubah. Perkara itulah yang akan menjadi pemboleh ubah yang dimanipulasi manakala hasil di akhir dia tu. Apa perkara yang terakhir kita buat, itu adalah pemboleh ubah bergerak balas. Jadi cukup setakat hari ini sampai di sini dan kita akan jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Terima kasih semua. Terima kasih.